Atletico Madrid gagal menghasilkan poin saat bersua Barcelona pada laga pekan ke-23 Liga Spanyol. Bertandang ke Camp Nou, Los Rojiblancos pulang dengan kepala tertunduk usai kalah 2-4. Kontribusi Luis Suarez tak cukup untuk memberikan hasil positif bagi Atletico. Juru gedor timnas Uruguay itu menyumbang masing-masing satu gol dan asis. Gol Suarez terjadi pada menit ke-58 atau setelah Atletico tertinggal 1-4. Selepas membobol gawang Barcelona, Suarez menolak berselebrasi. Suarez justru memperlihatkan rasa hormat kepada penggemar tuan rumah lewat gestur meminta maaf. Sebelum kick-off, Suarez pun mendapat tepuk tangan meriah dari supporter Barcelona. Suarez dan Barcelona memang pernah punya kenangan indah. Seperti diketahui, sang bomber menjadi bagian penting raksasa Katalunya selama periode tahun 2014 sampai tahun 2020. Tak heran jika Suarez menjadi pujaan publik Barca.